Oke, kita ada mesin 4225. Untuk penggunaannya seperti sama dengan mesin lain, tapi ini speednya speed kencang, udah cocok untuk coffee center. Pertama, slide paper ini kertasnya di bagian mana? Bagian kaset 1, kaset 2, ataupun step bypass. Oke, step bypass nanti kita. Oke, ini kita mau pilih step bypass kaset 1 karena kaset 1 ada isinya. Oke, untuk edit kita seperti biasa finishing itu nanti akan disusun-susun ABC atau BBB. Kita maunya ABC. Gua edit timbal balik, biasa timbal balik 2:2. Oke. Untuk density itu mempertebal dan menipis tulisan, kita tekan aja tombol ini. Ini akan mempertebal seperti ini, akan nipis tulisannya. Oke, kita udah masukkan dokumennya yang terisi di atas ya, yang kosong di bawah. Coba ya. Ini timbal balik, proses timbal balik. Hasilnya akan timbal balik kali, baru akan dua kali keluar. Segitu caranya mesin itu. Oke. Lihat cara penggunanya. Ini dia.